Menjadi tim itu butuh komitmen. Enak gak enak kalau sudah komit, tetap harus datang. Lebih mudah kalau saya lagi seneng, saya datang pelayanan. Kalau enggak ya saya gak muncul. Itu mudah. Tetapi ketika kita di saat-saat capek, di saat-saat kita lagi bete banget sama pasangan, di saat kita punya masalah sendiri, di saat pekerjaan kita gak baik-baik aja, ketika ada masalah di dalam rumah, pada waktu itu justru mungkin kita sedang ada komitmen juga untuk pelayanan. Pada waktu itu memang sebenarnya Tuhan sedang mengajak kita untuk lebih beriman. Tuhan sedang mengajak kita untuk semakin mempercayakan lagi hidup kita kepada Dia. Ketika segalanya mudah saja, kita gak pernah tahu apakah iman kita itu udah tumbuh apa enggak. Tetapi ketika ada tantangan, disitulah kita sadar. Kita ini mencintai enggak sih Tuhan? Iman kita udah tumbuh apa enggak? Kadang-kadang kalau segalanya itu berjalan baik-baik aja, kita bisa ada di dalam zona nyaman dan melemahkan komitmen.